رمضان فرصه العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقه النهر ففيه ليله القدر وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم من متايسفه نووم اقو صام وسوسه صفه من اليوم ان دلم تينو الذي كم يشق كنتن Raka'atan fihi yang dalam alladhi Fakat aso Maka teman-teman was bermaksiat Sopo man Abal Qasim Yang Abal Qasim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al Bukhari Ta'liqan Wa wasalahul khamsatu Wa sahahahu binu khuzaimah Wa binu hibban Dari Ammar bin Yasir Radiyallahu anhu Beliau berkata Ammar bin Yasir yang berkata, "Man shamal yauma barang siapa yang berpuasa pada hari alladzi yushakku yang diragukan di dalamnya, maka dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini adalah dalil tentang haramnya puasa pada hari syak, yaumus syak. Haram berpuasa pada hari Syak. Kapan hari Syak itu? Yaitu pada suatu hari yang dimana ada sebagian orang yang persaksiannya itu tidak diterima, dia mengaku telah melihat hilang. Yaitu pada tanggal 30 Syaban. Jadi yaum musyak itu pada tanggal 30 Syakban, jika ada jika ada seseorang yang persaksiannya itu tidak bisa diterima mengaku melihat hilal. Maka hari itu namanya yaum musyak. Misalnya ada seorang perempuan, perempuan dia kan nggak bisa diterima persaksiannya dalam masalah ini Perempuan tidak bisa diterima untuk menetapkan bulan Ramadan. tapi perempuan itu mengatakan, "Saya benar betul-betul, saya telah melihat hilal kemarin, waktu tenggelamnya matahari. Nah, maka hari ini namanya Yaumushak." Seandainya seperti itu, ada seorang perempuan yang mengaku telah melihat hilal, maka hari itu adalah hari Syak. Tentang hari ini tanggal 30 sya'ban adalah Yom Tapi kalau yang mengaku melihat hilal itu seorang laki-laki merdeka, kemudian dia telah baligh dan dia adil secara zahir, bukan orang fasik, maka meskipun satu orang yang mengatakan telah melihat hilal, maka pemerintah bisa menetapkan Ramadan pada besoknya. Tapi karena di sini yang datang mengaku melihat Hilal bukan laki-laki, tapi perempuan, maka pemerintah nggak bisa menetapkan Ramadan besok. Nah, maka besok ditetapkan tetap tanggal 30 Syakban, tetapi disebut dengan sebutan Yaumushyak, hari ragu-ragu. Atau misalnya ada anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, datang mengatakan saya, melihat hilal anak kecil persaksiannya juga tidak bisa diterima untuk menetapkan untuk isbat atau menetapkan awal bulan Ramadan maka pemerintah tetap menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari baru lusanya itu satu Ramadan tapi hari itu menjadi yaum kenapa karena ada seseorang yang persaksiannya tidak diterima mengaku telah melihat hilal. Atau misalnya ada orang fasik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, selalu bermaksiat secara zahir orang fasik, bukan orang yang adil. Kemudian dia datang mengatakan saya melihat hilal. Persaksiannya nggak diterima. Syakban tetap disempurnakan menjadi 30, dan tanggal 30 Syakban itu menjadi yaumul syak. Berpuasa pada yau syak hukumnya haram. Enggak boleh seseorang berpuasa pada apa? pada hari syak ini. Enggak boleh dengan alasan yang tadi ikhtiyatan untuk kehati-hatian, saya tak puasa saja. Enggak boleh. Tapi bagi perempuan atau bagi orang fasik tadi yang dia itu yakin bahwa dirinya melihat hilal boleh bagi dia untuk berpuasa bagi perempuan tersebut karena dia yakin hilal dia melihatnya tapi karena dia perempuan sehingga tidak bisa diterima persaksiannya untuk menetapkan hilal atau untuk menetapkan awal ramadan maka kemudian dia berpuasa sendirian nah, yang lain itu mengikuti isbat dari ketetapan dari pemerintah.